Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Realme C67, dan ini adalah Realme C55. Harga Realme C67 untuk RAM 8 dan memori 256GB ini di Rp2.999.000, sedangkan harga Realme C55 untuk RAM 8 dan memori 256GB di Rp2.799.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Realme C67 dan Realme C55 ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya. Realme C67 pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Realme C67 belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Realme C55 pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz, layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya. Realme C67 pakai operating system Android 14 dengan Realme UI. Sedangkan Realme C55 pakai operating system Android 13 dengan Realme UI 4.0. Lanjut lagi ke chipsetnya. Realme C67 pakai chipset Snapdragon 865 dengan GPU Adreno 610. Sedangkan Realme C55 pakai chipset MediaTek Helio G88 dengan GPU Mali G52. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Realme C67 ada dua, kamera utama 108MP wide, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Realme C55 ada dua, kamera utama 64MP wide, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Realme C67 support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Realme C55 support pengambilan video dengan resolusi 720 pada 30fps dan 1080px pada 30 dan 60fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Realme C67 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Kamera depan Realme C55 punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Lanjut ke NFC ya. Realme C67 ada fitur NFC-nya. Realme C55 juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Realme C67 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Realme C55 NFC punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Kesimpulannya, Realme C67 kelebihannya punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu, udah pakai operating system Android 14, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, dan punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Sedangkan Realme C55 punya kelebihan di harganya yang 200.000 lebih murah untuk kapasitas RAM dan memori yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Realme C67 dan Realme C55. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.